Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVS Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita rekomendasikan buat kalian semuanya, ini ada 3 unit senapan angin yang mulai harganya 2 jutaan saja ya teman-teman. Jadi yang pada nanya ada senapan yang 2 jutaan mas, ada ya teman-teman. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya ya teman-teman. Nah ini dia, ada 3 unit senapan angin, mulai dari unit senapan angin Moser OD32 Magazine, ada unit senapan angin Benjamin Marauder, ada juga unit senapan angin Bocap King Day State ya teman-teman. Nah ini unit senapan angin yang paling murah meriah di CVA Sodor. Di CVA Sodor itu tidak ada menjual yang namanya uklik terus ya harga 1 jutaan ke bawah, mohon maaf tidak ada ya teman-teman. Yang paling murah ya Moser OD32 Magazine ini, yang udah kita tes akurasinya kemarin ya teman-teman, sangat mantap sekali ya. Nah untuk yang bocap yang paling murah meriah ya memang King Day State saat ini ya teman-teman, siapa cepat dia yang dapat, soalnya promo ini hanya berlaku buat bulan ini saja. Oke seperti itu teman-teman. Nah oke, sebelum kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promonya, untuk info pemesanan unit ini, untuk info pemesanan di CVS Odor itu kalian cukup saja hubungi langsung WA admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, mantep banget ya. Nah kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jambi, Bali, Jawa, nah itu syarat COD gampang, syaratnya cukup foto KTP aja juga bisa, dikirim foto KTP-nya aja, kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000 ya teman-teman, mantep banget. Nah kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku ya emang kita wajibkan DP minimal 300.000 sampai 500.000. Oke seperti itu teman-teman. Nah langsung saja, dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke kita langsung lanjut bahas tentang spek dan juga harga promo dari ketiga unit ini, check it out. Oke yang pertama ini teman-teman, ada unit senapan angin bocap King Day State ya, mantep banget. Nah ini bocap yang paling murah meriah di CVS Odor, ada unit senapan angin bocap King Day State ini. Oke mantep banget teman-teman. Nah ini dia penampilannya dari unit senapan angin bocap King Day State ini, dan juga ada beberapa pilihan warna unit dari bocap King Day State ini. Kalau kalian mau order langsung kita kirimin pilihan gambar unit nya ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk harganya bocap King Day State ini cukup kita bandrol di harga Rp2.750.000 saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru, peluru tas magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau kalian mau pengen beli full set langsung hubungi nomor admin saya, nanti kita kasih pilihan gambar pompa sama teleskop yang ready di CVS Odor. Soalnya ada pompa kecil, ada pompa yang besar, ada teleskop kecil, ada teleskop yang besar ya teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman, nah kalau pengen beli paket full set nanti saya kirim kasih pilihan gambar pompa sama gambar teleskop yang ready di CVA Sodor. Oke mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari bocap King Day State ini, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Jadi kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus, jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau udah cocok pakai Hercules ya Hercules terus ya. Hercules sudah double ring, jadi buat bikin memang sangat mantap sekali, soalnya daya robekannya pun juga lumayan besar ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga ya, mantap banget teman-teman. Nah untuk bahan larasnya ini bahannya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Nah tenang saja, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau kalian kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman, mantep banget. Nah ini luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobongnya pakai OD20 bahannya dari Durel ya, mantep banget teman-teman. Nah ini luar larasnya udah dilindungi dengan serobong, kalau kena air hujan pun aman, tidak tembus sampai dalam sampai larasnya ya. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat
buat pemasangan perdam. Nanti kalau kalian beli unit ini dapat bonus perdam, kita setelkan perdamnya dari sini juga ya teman-teman. Dan untuk magazin juga kita bonusin, nanti kita setelkan juga magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini juga ada cincin buat larasnya, nanti kalau ada goyang di laras ya berarti cincinnya ada yang kendor ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap banget ya teman-teman. Nah ini larasnya menggunakan laras pilihan dari CVA Sodor. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI. Diisi diamannya saja biar sili ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Bahan tabungnya ini menggunakan dari bahan dural pakai OD 60 mm ya teman-teman, mantap sekali ya. Nah ini bahannya dari dural, tabu bocap, tabu 500cc. Enaknya pakai bocap itu jumlah tembakannya itu bisa banyak ya teman-teman, beda dengan Meroder atau Moser. Nah meskipun kapasitas aman anginnya sama, tapi kalau jumlah tembakannya itu berbeda, lebih banyak yang pakai tabung bocap seperti ini ya teman-teman, soalnya memang recoilnya besar. Nah teman-teman, recoilnya kecil, nah itu jumlah tembakannya besar. Semakin kecil senapanmu, semakin besar recoilmu. Nah itu sangat boros sekali, contohnya kayak Meroder OD38, Moser OD32, atau Predator OD38 ya teman-teman, atau yang pakai tabung kecil-kecil selain 500cc. Nah itu memang jumlah tembakannya tidak bisa banyak ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk perawatan tabung teman-teman, kalian diisi diamannya saja biar sili ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantep banget. Nah ini untuk chambernya udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ini ya teman-teman, mantep banget. Nah ini chambernya pakai chamber dural seri 6, chamber monoled ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantep banget. Nah untuk triggernya ini udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau dorong ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman, mantep banget. Tidak pakai rail teleskop pikat ini, pakainya rail teleskop rail 11. Nah untuk popornya menggunakan bahannya ini dari kayu mindi ya teman-teman, warna ya ini ada variasi bakarannya ini ya teman-teman, sangat mantap sekali. Nanti kita kasih pilihan warna unit dari bocap King Day State ini ya. Oke, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan yang bocap King Day State ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini dia unit senapan angin Benjamin Meroder. Nah ini unit yang sangat cocok sekali buat berburu big game, buat ya berburu hama babi. Ini dia unit senapan angin Benjamin Meroder ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk harganya Benjamin Meroder ini cukup kita bandrol di harga 2.250.000 rupiah saja ya teman-teman. 2.250.000 kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup 2.250.000 rupiah saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah kalau kalian pengen beli pompa dan teleskop, langsung saja nanti hubungi nomor admin saya ya, kalau mau tambah teleskop atau tambah pompa. Nah nanti konfirmasi, nah, kita kasih pilihan pompa sama pilihan teleskop ya ready di CVA Sodor, seperti itu ya teman-teman. Harganya ini cukup kita bandrol di harga 2.250.000 rupiah saja. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras juga pilihan dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules juga yang beratnya 13
13,6 grain. Ya teman-teman, kalau udah cocok pakai Hercules ya, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, mantap banget. Nah, untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Ya teman-teman, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang saja, kalau kalian kenakan area fatal, kenakan area intimnya, pasti akan tumbang juga kalau sekelas baby. Ya teman-teman, apalagi pelurunya udah cocok pakai Hercules, udah double ring, jadi daya robekannya pun lumayan besar ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk bahan larasnya ini dari bahan baja, untuk perawatannya, untuk membersihkannya, kalian bisa bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman. Nah, itu kalau ada bekas peluru di dalam itu biar bisa keluar ya. Mantap banget. Nah, dan juga cara kedua, kalian bisa masukkan tisu menggunakan besi payung. Nah, dimasukkan kalau udah sampai dalam, nah itu akan terangkat ya teman-teman, angkat terangkat kita untuk pelurunya. Nah, itu bekas-bekas peluru akan keangkat jadi bersih. Nah, itu tisunya diolesin oli atau minyak goreng ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk luar laras ya, ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD19 atau ya OD19 atau 16 ini ya teman-teman. Nah, ini udah dilindungi dengan serobong, bahannya dari Durel ya. Mantap sekali. Nah, untuk depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam. Nanti kalau kalian beli dapat bonus perdam, kita setelkan perdamnya dari sini juga. Perdam dapat perdam UQ Ultimate yang perdam OD38, dan juga dapat bonus magazine, kita setelkan juga magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung Dural, tabung OD38 ya teman-teman. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya, diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colok aja ke selang pompanya. Untuk manometer ada yang di sebelah depan sini ya teman-teman. Nah, manometer ada di sebelah depan sini. Ada juga kalau kalian pengen yang di sebelah sini juga ada, di sebelah kanan sini juga ada. Nanti kita kasih pilihan unitnya, ada Benjamin Marauder, nah itu ada pakai mano depan, ada juga mano yang di samping kanan sini. Oke, seperti itu. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, bahannya juga dari Dural ya, mantep banget. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk setelan power juga ada di belakang sini ya teman-teman. Nah, ini kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng diputar saja ke sebelah kanan. Nah, untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga, kalau dorong ke kanan dia akan ngunci, kalau dorong ke kiri dia normal lagi. Nah, untuk cancel kokang pun juga ada cancel kokang di sebelah kiri sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popernya, popper klasik gini warnanya ya memang natural dari kayunya, warna putih seperti ini. Oke, mantap sekali. Seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Benjamin Marauder ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini dia yang paling murah meriah di CVS Saudara, ada unit senapan angin Moser OD32 magazine ya. Nah, ini Moser OD32 magazine cukup kita bandrol di harga Rp1.900.000 saja. Oke teman-teman, untuk harga Rp1.900.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup Rp1.900.000 saja, kalian sudah dapat bonus tadi, tas, tali sadang, ada juga spare part cadangannya buat kalian simpan nanti ya teman-teman. Cukup Rp1.900.000 saja, belum sama ongkirnya. Oke, mantap sekali. Nah, ini kemarin udah kita tes akurasinya ya teman-teman, udah lihat sendiri tes akurasi dari unit senapan angin Moser OD32 magazine ini. Oke, sangat mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan juga dari CBS Sodor, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13,5
11,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tenang aja, kalau kalian kenakan area fatal, kenakan area intimnya, pasti akan tumbang juga ya. Mantap sekali. Nah ini larasnya menggunakan laras UD 14 alur 12 ya teman-teman. Ini memang tidak ada lindu, ada pelindung larasnya alias robong. Nah itu tidak ada, ini memang langsung laras, soalnya ciri khas dari Moser langsung laras seperti ini. Oke, mantap sekali. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam. Ini juga ada penutup larasnya ya teman-teman, nanti kalian dapat bonus perdam. Kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazin juga, kita setelkan juga magazinnya dari sini ya teman-teman. Nah untuk perawatan laras, untuk membersihkannya, kalian bisa bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan. Kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah ini kalau kena air, air hujan atau air apapun ya teman-teman yang buat karat, nah itu cepat-cepat dibersihkan ya, pakai oli atau minyak goreng seperti itu ya teman-teman. Nah ini juga ada pelindung larasnya, ada cincin. Nah ini cincin larasnya ada dua cincin, cincin di tengah sama cincin di depan sini ya teman-teman. Nah untuk melindungi larasnya biar tidak goyang ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD32, tabungnya dari stainless untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Nah diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat dan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk pengisian anginnya ada di depan sini, dia udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa ya teman-teman. Tabungnya ini menggunakan tabung stainless ya, mantep banget teman-teman. Nah untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk. Nah ini banyak juga dari Dural juga ya teman-teman, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Dulu ada Moser yang paling dulu, yang pengeluaran pertama Moser ya teman-teman, itu hanya yang single shot. Nah ini sekarang udah bisa di upgrade, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Dan juga untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman, hanya satu track saja. Nah untuk setelan power ada di luar sini ya. Nah kalau pengen agak iri diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen kenceng powernya diputar saja ke sebelah kanan. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger klasik, ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau dorong ke kiri dia normal lagi. Nah untuk popornya pakai popor klasik, bahannya dari kayu mahoni, popor natural coklat seperti ini ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senam panengin Moser OD32 magazine ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin, ada King Digit, ada Benjamin Marauder, ada juga Moser OD32 magazine ini ya teman-teman. Nah kalau pengen info pemesanan teleskop, langsung hubungi nomor admin saya. Nah ini ada kebetulan yang baru datang, ada teleskop U-band ya teman-teman, ukuran 4 16 x 44 AOEG ya teman-teman, mantap banget. Harganya cukup Rp750.000 saja ya. Ada juga pilihan yang lain, ada speak, ada juga teleskop mark atau T-Eagle. Nah itu harganya 700 ribuan saja. Nah kalian nanti mau pilih yang mana, langsung infokan kepada saya ya teman-teman. Dan juga ada unit terbaru di belakang saya ini. Nah ini nanti ada penampilan baru dari bocah Predator, ini lagi disusun namanya, belum ketemu teman-teman. Kalau udah ketemu namanya nanti langsung kita buat tes akurasinya, langsung kita infokan harganya. Nah ini belum ketahuan namanya apa nanti ya teman-teman. Seperti itu dia ya teman-teman, saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Agar senapan angin, ingat CV Sodor.